atau sering ini? Baru pertama kali. Ini tahu dari mana di sini ada es badeng? Karena kan saya kampusnya di situ ya, Mbak. Ya sering lewat jadinya tahu. Udah cobain? Udah. Gimana rasanya? Enak, manis, kayak seger. Cocok buat buka puasa? Cocok. Banget sih, iya, memang. Bumbunya apa aja, Bu? Ada 23. Banyak banget itu. Iya. Utamanya apa? Ya bawang putih dong. Bawang putih kalau rempah apa ya pala, kapulaga, jinten, centeh, semua masuk, kayu manis, masoi, semua masuk. Oh, jadi rempahnya itu benar-benar nyatu di situ ya. Iya. Intinya pembeli tuh badan enggak enak makan soto ini jadi enak biar gitu, katanya loh, sisi mereka loh. Karena rempah-rempah itu ya, Bu ya. Secara logika saya sama suami sih, iya sih logikanya kan ada kayu manisnya, ada kapulan, ada cengkehnya. Gitu. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Enak, segar, apalagi? Jadi saya badannya enak aja. Udah sering kesini? Udah berapa kali nih, Pak? Udah sering banget? Berapa kali ya? Yang paling terasa itu hangat di tubuh gitu ya, sangat rempah-rempahnya terasa. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.